Okay, hai dan assalamualaikum. Hari ini merupakan hari kedua kita orang duduk dekat sini untuk peserta jelajah Bakti Siswa Madani Sarawak. Jadi kita orang menginap di sini 2 hari 1 malam. Jadi kita nak tanya pada para peserta yang join, apa perasaan dia menginap dekat villa ni? Jom. Okay, kita akan tahan je siapa-siapa yang lalu. Hai Syah. Okay, kita nak tanya, hai. Jadi kita nak tanya, apa perasaan Aisyah duduk dekat villa ni? Kalau nak tahu kan, villa ni dah lah besar. Lepas tu harga dia murah pula tu. Lepas tu memang best gila, siap ada swimming pool lagi. Memang kalau untuk family, memang best gila duduk sini. Serius cakap. Okay, Aisyah bercakap seronok. Jadi kita stay tune untuk part yang seterusnya. Bye. Bye. Okay, semua assalamualaikum. Saya Muhammad Iman. Yang sekarang kita berada di KLIA 2. Okay, macam tu kita tanya peserta. Peserta, nama siapa? Nama saya Nur Nabila Abdullah. First time ke nak naik kapal terbang ni? Ni kali pertama saya naik kapal terbang. Apa perasaan? Perasaan saya sangat gembira sebab first time kan. Okay, tadi kita dah interview perempuan. Sekarang ni tengok lelaki pula macam mana perasaan dia. Okay, boleh perkenalkan nama? Assalamualaikum, nama saya Hafiz. First time ke naik aeroplane, kapal terbang ni? Ni kali pertama lah saya naik. Tak pernah lagi lah saya naik sebelum ni. Okay, apa perasaan nak naik ni? Perasaan saya sangat-sangatlah teruja dan orang kata apa, kita boleh jadi satu pengalaman yang baik lah. Itu sajalah. Okay, itu saja. Jumpa di Sarawak. I know.